Oke guys, jumpa lagi di channel kami. Di kesempatan ini kami akan membahas mengenai HP Android Samsung seri J2 Prime ya, ataupun Grand Prime, sama aja, atau seri J, J2, J3 sama aja. Jadi ini kita cek pakai power supply. Yang pertama kita perhatikan pada bagian di sini, tegangan yang diambil pada HP ini berapa, 3,8 volt. Oke, kita nyalakan dulu powernya. Kemudian teman-teman setting pada bagian voltnya ya. Ini di sini 5 volt, jadi kita setting bagian 3 ke atas sedikit ya. Oke, kemudian kita ambil jepitan buayanya. Ini yang merah plus, kemudian yang ini min. Kemudian kalau untuk seri Samsung, teman-teman harus perhatikan pada bagian sini, yaitu min plusnya di bagian mana konektor ya. Kalau yang plus ini bagian sebelah kiri sini, kemudian minnya agak sebelah kanan tapi tengah ya, seperti itu. Oke, kita colokan, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, dia kalau bunyi kayak gini, dia tandanya ada yang konslet pada bagian komponen hardware mesin PCB, jadi dia tidak akan menyala ya. Ini tandanya ada yang konslet, pantesan dia dicas dia panas, di sini panas ya. Setelah dicek power supply, dia positif konslet. Jadi ini konsletnya antara resistor ataupun IC ya. Jadi harus dibongkar. Nah, bagi teman-teman untuk pemula ya, seperti itu cara pengecekannya. Kalau misalkan bunyi, dia berarti ada yang konslet. Jadi mesin ini mati total, jadi harus dicari yang konslet di bagian mananya, seperti itu. Jadi untuk cara mengeceknya seperti itu. Untuk seri J, J3, J4, J5 atau yang masih sistem bongkar pasang ya baterainya ya, itu seperti itu. Tadi ilmu-ilmunya udah saya jelaskan, min plusnya, cara-cara sambung-sambungnya seperti itu. Jika ada pertanyaan tentang kerusakan HP, silahkan komentar, kami siap membantunya. Dan jika suka dengan video, silahkan like dan klik subscribe, ikuti channelnya ya, gratis. Semoga bermanfaat buat sobat. Untuk video yang lainnya udah saya publis pada di bagian playlist, teman-teman tinggal cari aja ya. Untuk nyari HP apa, tapi paling banyak saya buat temanya yaitu handphone Samsung. Dan Asus Advan itu belum semuanya ya, karena masih penontonnya masih sedikit, rata-rata kalau di bidang elektronik penonton sepi ya, rata-rata humor yang rame ya. Setidaknya saya berbagi informasi pengalaman ilmu kepada teman-teman atau untuk generasi yang akan datang agar lebih maju lagi ya Indonesia ya. Oke, cukup sekian, terima kasih.